Halo rek, jumpa lagi bersama saya Sini Mudi. Oke, kita jumpa lagi di game Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Yoi, kita bakal lanjutin lagi ya petualangan si Yonder ini. Dan kemarin kita udah dapat si Sprig Pick ya. Babi win ini pohonnya udah gede dong dan ini bisa ditebang ya pohonnya nih. Padahal tadi itu belum gede segini nih. Oke, nanti bakal kita panen ya. Oke, kemarin kita udah ini nih dapat si babi yang ada bunga-bungaannya nih. Oke, ini kita care dulu ya. Kita kasih sayang supaya lope-lopenya itu naik ya. Ini juga si Grovel, si Bison ya. Oke, dan ini kita udah nanem pohon ya. Kemarin nih udah bisa dipanen. Kemudian kemarin udah nanem banyak ya ini ya di sini nih. Dan ini belum bisa dipanen. Belum bisa di harvest ya. Oke, kita coba tebang pohonnya. Dapat apa ini coba? Dapat kayu biasa gitu. Ini nggak tahu nih harganya berapa. Mungkin nanti kita bakal ngumpulin uang untuk ini ya, beli apa namanya kandang baru supaya makin gede ya peternakan kita. Oke, ini kita udah tebang-tebangin. Kemudian kita tanam lagi ya. Oke, ini kita tanam. Oke, udah. Oke, dan ternyata ada azan subuh. Berarti kita break dulu untuk subuhan ya. Oke, teman-teman, ini udah selesai untuk subuhannya. Dan kita bakal lanjutin lagi ya videonya. Oke, ini kita coba cek dulu hasil peternakan kita ya. Oke, kita buka dulu. Udah banyak. Mantap ya. Oke, ini kita punya 20 herb. Ini nggak tahu nih harganya itu satu batangnya itu 50 V atau 20 biji ini harganya 50 V. Terus kita udah punya 6 susu ya, terus bunga-bungaan sama ku kentang 50 juga dong harganya. Terus ini apa nih? Red berry ya kalau nggak salah ya. Oke, ini kita ambilin, kita bawa. Mungkin kita pakai untuk beli kandang hewan ya. Iya, kita dapat tuh red berry ya. Moon silk flower juga. Oke, mantap ya. Oke, dan ini kita tinggal aja, ini bakal diurusin sama si Basil ya namanya. Oke, kita coba jalan-jalan lagi. Mungkin kita bakal beli gitu ya, beli kandang ya. Kalau nggak salah di Ace Dock ya, di pelabuhan ya. Dan ini ada tanda seru nih. Ini nih. Ini apa ini? Ini tulisannya nggak bisa dibaca ya. Ini nggak tahu nih huruf apa ini. Mungkin bahasa kuno gitu mungkin ya, bahasa Viking ya. Oke, lagi ini kita interact. Kita butuh find 3 lagi ya. Kita udah punya 5 ya. Oh, ini bakal bangun ini ya. Bridge gitu, suspension bridge. Apa anda? Bridge kan ini ya, apa namanya, jembatan ya, suspension ya, suspensi ya. Oke, kita dapat satu fan. Kita coba cari semak-semak ya. Nanti semak-semaknya bakal dapat ini ya. Wih, ini ada ada anak ini ya. Anaknya Grovel ya. Kecil banget nih. Tuh. Ini bisa dibawa enggak ya? Nantilah bakal coba kita tangkap ya kalau udah punya kandang ya. Kandang kita kan udah penuh ya. Atau kita sekalian jalan ke ini ya, pelabuhan ya. Pelabuhan itu di sini nih kalau nggak salah nih. Bentar, ini kok nggak dapat fan? Coba ini kita sabit-sabitin gitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa ini tanaman hias kayaknya. Coba yang ini. Oh, ini bisa. Oke, dapat satu. Oke, udah pas ya. Udah pas 8. Mumpung kita di sini, kita sekalian beli nih. Ini ada perahu juga dong. Dia jualan perahu gitu. Coba kita beli nih. Oh, koal juga. Oke. Atau kita beli pancing gitu. Ini nih, large animal pen. Kemudian ini ada triplot untuk nanam pohon ya. Oke, ini kita beli. Terus kita bayar. Bayarnya kita ini barter ya. Kita bayar pakai kayu ini 100%. Ini apaan ini? Nggak tahu dah ini 100% ini apaan artinya nih. Kita bayar pakai kentang lah ya.
Kentangnya 5 pak ya. Kentangnya 5. Kurang. Maaf pak. Kurang 63 ya. Kita bayar pakai susu. Susunya 1 pak ya. Terus kurang 13 ya, kurang 13. Kita bayar pakai apa ya? Pakai kayu gitu. Oh, ini nih. Stik harganya lebih mahal daripada balok ya. Balok kayu. Oh, harganya sama sih 2 ya. Kirain tadi 1 dah. Oke lah, kita bayar pakai ini ya. Kurang 13 berarti 7 ya. 7. Nah, harusnya kembali 1 ya, kembali 1 nih. Ini enggak tahu nih dikasih kembalian atau enggak nih sama dia nih. Oke, kita trade. Kita accept. Dan kita dapat enggak nih? Oh, ngecek segitiga ya. Pencet segitiga. Inventory. Mana nih animal pen? Oh, ini nih udah ada. Oke. Oh, ini buat yang large animal, berarti buat grovel ya, grovel yang gede. Kan mahal tuh susunya ya. Berarti kita bakal ternakin si grovel. Untuk saat ini yang paling menghasilkan mahal si grovel ya, hewannya. Kalau yang babi itu ngasilin bunga atau kembang-kembangan gitu ya. Oke, kita bakal coba beli ini nih, fix egg atau fishing pole nih, enaknya nih. Ntar aja lah ya. Atau jangan-jangan nanti kita bakal dapat dari quest ya. Kayak yang kemarin ya, kemarin kita dapat sabit ya dari quest. Oke, kita bakal coba beli apa lagi nih? Benang gitu. Dan ini bajuku robek-robek coy. Tuh, bajuku ini robek-robek ya ini. Mungkin kita bakal bikin baju gitu. Ini nggak punya baju ganti ya. Kalau celana ada nih, celana gantinya nih. Tuh, celananya yang lama kan sobek-sobek tuh. Kita coba pakai ini nih. Kemudian kita udah pakai tas ya. Terus rambutnya kita pakaiin ini nih, topi ini nih. Biar kayak pelukis ya, ini topi pelukis. Oke, terus apa lagi ya? Kita cek dulu nih si bahannya untuk bikin baju. Kita bikin baju yang ini nih, kayaknya keren ya. Kita butuh brown dye, itu berarti warna coklat ya, warna coklat. Terus warna hijau, leadernya 2, twine sama leader strip sama pel. Coba kita cek di toko ini, jual nggak dia ya. Semoga aja jual ya. Ini yarn nggak ada ya. Dia juga nggak jualan pewarna ya. Oke, coba ini kita beli aja ya ini ya. Ini kita beli, harganya 244. Oh, ini ada pel. Pel kita beli semua, harganya 324. Oke. Coba kita bayarnya pakai apa ya enaknya ya? Pakai kayu lah. Cuman 54 dong. Bayar pakai susu lah. 400 kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Nanti nggak dikembalikan ya uangnya ya. 6 354. Oh, kebanyakan. Masih kebanyakan ya. Oh, ini kayunya kita kurangin ya. Ini kurang 24. Berarti kayunya 24 nih. Nggak ding. Ini kan harganya 2 ya. Berarti 12. Oke, sudah. Kita trade. Acep, thank you, Pak. Senang berbelanja di sana. Kok di sana dah? Di Anda ya. Oke, ini ada diskon dong di sini, Pak. Ya ampun, yang Bapak ini jualnya diskon ya. Wah, Bapak yang ini tadi jualnya mahal ya. Coba kita cek nih harganya berapa nih. Tuh, kita nggak dikasih diskon. Oh, ini nih. Ada diskonan cloth 20 ya harganya. Wah, tadi nggak dikasih diskon ya. Oke, coba yang ini nih. Yang ini ada diskonnya nih. Pel, kemudian jual apa lagi bapak ini? Ini apa ini? Michael Fish. Dia jualan ikan juga ya. Ini ada kandang small animal pen ya, diskon. Wah. Terus yang ini apa ini? Head. Kita beli head lah. Kita beli 2 ya. Kita beli 2, harganya 90. Kita bayar pakai ini nih. Bayar pakai ini nih. Ini mahal banget herb ya. Herb harganya 1 bijinya itu 50 ya, setara sama susu harganya.
dan kita punya banyak banget nih, ada 25. Mantap ya, mantap nih. Oke, kita beli lagi nih. Kita beli apa ini ya enaknya? Leader. Kita borong leadernya. Kemudian fluff. Fluff kayaknya ini bahan juga ya. Ada hardwood juga. Ini nih clothes. Ini kita beli. Pokoknya bahan-bahan untuk bikin ini apa namanya? Baju kita beli ya. Kita belilah. Oke, kemudian hat. Kita belilah, kita borong ya. Ini kita beli juga. Semoga aja duit kita cukup ya. Duit kita 1250 ya. Oke, kita tambah kandang ya kalau gitu. Semoga aja cukup. Masih kurang. Ayo Pak, jual apa lagi? Garden plot kita beli. Masih kurang sekitar 20-an ya. Kita beli apa lagi nih enaknya nih? Daging gitu. Oke, kita beli daging. Masih kurang 6. Oke, kurang 6. Kita beli di apa ya? Bentar. Yang diskon apa ini? Gak ada ya yang diskon. Oke lah, cukup lah ya. Kita kembaliannya 8V ya. 8V buat bapaknya aja lah. Oke, thank you. Kita udah belanja. Tinggal kita pasang ya. Kemudian kita udah punya fine juga untuk questnya ya. Kita sekalian lapor ke questnya. Oh ya, coba kita cek dulu untuk bahan bajunya ya. Kita coba cek dulu. Baju. Mana baju? Ah, ini dia. Kita kekurangan leather strip. Kurang satu. Nah, terus pewarna nih. Pewarnanya ini nggak tahu nih. Dapat dari mana? Oh ya, tadi kalau nggak salah di sini jual ini ya. Leather strip ya. Atau aku salah lihat? Coba kita cek lagi ya. Daripada kelewatan ya. Nggak ada ya ternyata ya. Tidak ada, oke lah. Kalau gitu, berarti kita harus ke tempat tannery ya. Tempat pengolahan kulit ya. Yang di kota penjahit ya, deketnya ya. Mungkin teman-teman udah pada nonton yang episode sebelumnya. Oke, kita lapor dulu ke tanda seru. Ini bisa ada tunggangan nggak ya? Ini kalau ada tunggangannya, asik nih. Kuda gitu ya. Kecantol. Kalau ada kudanya, ini asik nih. Kita bisa berkuda ya. Mungkin kita bakal coba tangkap ini nih, si bison kecil ini nih. Dan kita punya ini juga ya, punya meat. Mungkin kita bisa nangkap rubah ya. Kemarin kita kan lihat rubah ya. Kali aja dia mau. Itu tuh di depan ada rubah tuh. Oke, ini kita acep. Bikin jembatan. Jembatan gantung ya, suspension bridge itu. Oke, ini ngebangun ini ya, daerah sini gitu ya. Questnya kurang 7 ya di area grassland. Oke, coba kita jalan-jalan lagi. Coba kita naik nih. Ini pasti ada alasannya kenapa kita harus bikin ini apa namanya jembatan untuk bisa naik ke sininya ya. Kali aja di sini ada sesuatu gitu ya. Oke, ini kita ambilin. Ini kita palu dulu ya, kita ketok. Kosong. Di sini ada pet. Ternyata ada ulat juga. Kita open. Kita dapat koin ya, 3 koin. Oke, ada apa lagi di sini? Nggak ada lagi ya. Oke lah. Coba ini kita timing bisa nggak? Bisa. Mantap. Makannya fodder dia ternyata, bukan daging ya. Ayo, sini. Kita bawa pulang ke peternakan kita ya. Deket nih, mumpungan. Bentar, ini kita tanemin ya. Supaya kalau kita mau panenin pohon, dia udah tumbuh ya. Ayo, sini Fox. Ini sayangnya nggak bisa dikasih nama ya. Ini coba kalau bisa dikasih nama, teman-teman bisa komen nih. Tapi sayangnya ini nggak bisa dikasih nama ya. Ayo sini. Kita bikinkan kandang dulu gitu ya. Coba dia mau nggak? Nggak mau ya.
gara-gara kita belum punya kandangnya. Oke, kita bikinkan kandang. Kita bikin kandang dulu nih. Kita build small pen ya kayaknya dia itu. Oke, ini kita putar dulu. Kita taruh sebelah mana nih? Ya, ini butuh space-nya lumayan ya. Oh, yang ini kita geser nih. Ini kurang nih. Kita move bukan. Nah, ini. Place, kemudian yang ini kita geser juga. Ini kita move ke sini. Kita place, kemudian kita oh, itu oh, ngebug tuh. Kepalanya muter-muter dong. Oke, ini kita taruh sini. Kita place. Oke, sudah. Kemudian kita tambah lagi kandang yang gede. Tuh, kepalanya muter-muter gitu dong. Apaan coba itu? Kita taruh sini gitu. Biar berhadap-hadapan ya. Kita place. Oke, udah. Nah, udah. Ini kita kasih makan lagi. Ayo sini. Nah, oke, kita udah bisa adopsi si grass fox ya. Ini kita acep. Oke, coba kita cek. Kita interact, dia bakal ngasilin apa? Dia ngehasilin clay. Clay itu tanah liat ya, kalau nggak salah. Mantap ya. Jadi si hewan-hewan ini bisa ngasilin item-item tertentu gitu ya. Oke, kemudian coba kita cek petinya udah menghasilkan sesuatu apa belum, dan ternyata belum ya. Oke, kita lanjut lagi. Hihi. Oh, ini ada ini nih. Ada gravel nih. Kita tangkap gitu mungkin ya. Kalium seed, untung kita masih punya. Yo, sini gravel. Oke, kita udah punya 2 gravel ya kalau gitu. Lah, dia tidur dong malahan. Tuh. Diajak jalan malah tidur. Ini gara-gara malam hari gitu ya. Ayo sini sini sini. Ayo sini sini. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Nah, nih udah. Oke, kita acap. Oke, kita udah punya 2 untuk si gravelnya. Kita lanjut lagi untuk jalan-jalan. Mungkin kita bakal ke kota untuk cari-cari quest ya. Coba kita ke kota. Bentar, kita buka map. Oh, ini nih, udah kelar nih questnya. Oke, kita ke sono. Ini nih. Disuruh ngomong ke si Master Lau. Oke, kita langsung ke sana. Oke, ini ada ini ya, bisa ditanemin. Kita tanem ya. Semoga aja si Master Lau nggak tidur ya. Di sana ada biru-biru tuh, kelihatan tuh. Itu apaan tuh? Di langit tuh. Di langitnya ada kayak semacam bentuk gambar burung gitu ya. Tapi kayak cahaya, itu apaan dah? Itu aku nggak tahu dah apaan itu. Kayak burung seriti gitu ya. Oke, kita ngomong dulu ke si Master Lau. Oke, ini apa ini? Si Aeri ya. Oke, kita ketemu si Aeri lagi. Ketiduran dong. Ketiduran di sini ya, tiba-tiba udah pagi aja ya. Oke, masih ada 6 quest di area Grassland ini. Coba kita cek di toko ini nih. Dia jual apaan ini? Triplot, kemudian Midobel seed. Ini apa anda ini? Coba kita beli gitu. Potato. Potato tadi harganya berapa ya? Bentar, coba kita cek barang kita nih. Potato. Potatonya udah tak jual kayaknya ya. 50 ya kalau nggak salah ya, potato ya. Oke lah, kita beli potato aja ya. Kita tanemin tuh si di sono. Ini ada diskon Pix Egg. Kita belilah. Coba kita bayar. Kita bayarnya pakai apa ini enaknya nih? Butuh 200 ya. Kita bayar pakai apa ini, Pak? Oh.
Duit kita gak ada nih. Pohon ini 100 ya. Coba kita jual lagi. 166 masih kurang. Oh ini nih. 196 oke, dikit lagi ya. Oh ini masih ada nih. 206 kurang dikit lagi. Yang harganya agak murah terus carinya mudah, apalagi nih. Balok kayu jangan. Oh, batu nih. Kurang 5 ya. Kita bayar 5 batu. Oke, sudah kita trade. Oke, sudah. Kita udah punya pick egg, kita bisa nambang ya. Oke, di atas sana ada tanda tanya ya, tapi ini nggak tahu naiknya itu dari mana. Oh, ini ada tanda seru. Oh, ini si yang ngasih kosmetik nih kalau nggak salah nih. Si Magi ya namanya. Oke, coba kita ke tanda tanya yang sini nih. Ini ada tanda tanya nih. Oh, ini murk. Coba kita bersihin bisa nggak ini murknya? Oke, bisa kita bersihin murknya. Oke, udah. Pergilah kau, aura kegelapan. Kita buka. Dapat gold seed. Oke, ini kita pecahin. Oke, dapat ore ya. Oke, ada suara kucing. Oh, ini nih kucing. Dan ini kucingnya nggak bisa dikeluarin ya, teman-teman. Kan kemarin ada yang komen ya, bang coba keluarin kucingnya gitu. Ini nggak bisa dikeluarin sayangnya. Ini kita tanam di sini ya. Oke, udah. Kemudian di sini ada murk lagi nih. Oh, di atas nih. Kita harus cari jalannya gitu ya. Oh, ini ada quest nih. Searching for the origin. Oke, kita disuruh cari origin ya. Ini nggak tahu nih origin apaan ini. Oh, ini apa ini? Oh, clay. Oke, kita dapat clay. Oke, ini air ini. Hei, aku nggak bisa renang ini. Ini udah kayak Mugiwara Luffy ya ini ya. Nggak bisa renang ya. Oh, di sini ada tanda tanya. Coba kita ke sono. Oh, ini ada clay lagi nih. Kita ambil-ambilin clay-nya. Lumayan nih. Kali aja nanti kita bakal butuh clay ya untuk bikin-bikin sesuatu gitu ya. Ini ada tanda tanya. Coba kita tanya ya. Apa ini? Gold Lake. Danau emas ya di sini ya. Gold Lake. Oke, coba ini kita pecahin bisa nggak? Oh, ini nggak bisa dipecahin ya. Oh, ini. Coba kita ngetes nambang nih. Nih. Silver ore. Oke, dapat copper ore. Hampir jatuh aku. Mantap ya. Ini kayaknya mahal nih. Emas ya. Zaman dulu kan mahal emas nih kayaknya nih. Ini orang jualan. Coba kita cek dia jual apa. Dia jualan ore. Kemudian pancing ada diskonnya. Ore harganya berapa nih? 35 ya harganya. Nanti aja kita bakal beli. Ini ada quest. Oke, tanya si bapak-bapak. Rambutnya apa ini? Rambut model apa ini bapak ini nih? dikasih pancing kita. Mantap ya. Oke, kita disuruh mancing nih kayaknya nih. Oke, kita disuruh mancing ya. Disuruh ke sono no. Gak tau dah di mana itu. Kita disuruh nyari Mackle Fish. Oke. Kita bakal ke sono untuk mancing. Ini bisa dibabatin nih. Dibabatin apaan dana bahasa Indonesianya dah. Ditebasin lah, ditebas-tebas nih. Kita panen folder nih, mayan nih. Oke. Kurang ya, masih banyak ternyata. Dapat banyak banget nih folder nih. Lumayan nih buat makanan sapi di rumah nih. Oke, kita ke sono lagi nih. Kayaknya lumayan jauh ya. Coba kita cek. Di area ini ya. Pelabuhan. Oke, kita ke sono ya.
sambil lihat-lihat nih, kali aja di sini ada sesuatu gitu yang belum kita apa-apain gitu ya. Dan ini karakternya ini nggak tidur sama sekali ya, gila ini. Kecil-kecil begadang terus nih. Ini nih aku masih penasaran nih, gimana sih cara naik ke atas ini nih. Oke, dan di sana ada muruk lagi tuh. Oke, kita udah mau nyampe nih di pelabuhan nih. Oke, kita mancing coba ya. Mana pancingku? Nah, ini dia pancingnya. Go fishing. Oke. Oh, bisa diarah-arahin. Oke. Oh, bisa diarahin maju dong. Terus gimana dah ini caranya? Oh, ini ada ikan. Coba kita deketin ke ikan. Eh, ikan ini nih. Press A. Oke. Oh, ini nih ngikutin arahnya ya ternyata ya tuh. Kan di sono ada arahnya tuh. Oke, ayo. Dapat ikan gede nih. Ayo, ayo sini. Eh, ikan sini ikan. Ini dapat nih, dapat. Eh, hampir aja putus. Nah, dapat. Kita dapat Macclefish. Panjangnya 24,24 cm dan bintang 1 ya, new record. Yoi. Coba kita ke tempat yang agak kesonoan ya. Ke sini nih. Yo, ikan, yo, sini yo. Nah, ini ada ikan nih. Kenapa ini? Kok bentuknya gitu udah ikannya dah. Woi, ikan, makan nih. Woi, ikan. Woi, ini nih ikan. Nah, dapat. Oke, kita tarik. Mancing mania ya, mantap nih. Kita mancing mania. Yuk, jangan sampai merah ya. Nah, dapat. Lucky bronze fish. Ya, bintang 1 ya. Kita mancing lagi coba. Lumayan nih, untuk dimasak juga bisa ya ini ikannya. Wah, dimakan ikan kecil dong ya. Merah-merah. Tapi lincah banget nih si ikannya ini. Dapat nih. Ya. Cuma 6 cm ya, nggak ada bintangnya. Coba kita mancing lagi. Sekali lagi lah ya ini. Terus kita bakal lapor. Ya, ikan kecil lagi dong. Mbok, ya ikan yang gede gitu loh yang muncul. Kita hindarin ikan kecilnya. Nah, ini ada ikan gede nih. Woi, ikan gede. Yuk, dapat. Ayo. Oke. Ini asik nih. Stiknya sampai getar-getar nih kalau pas mancing gini nih. Oke. Ayo, sini. Hampir aja. Jangan sampai putus. Nah, dapat ikan nih, gede nih. Yoi, Macclefish bintang 2, 27 cm. Mantap. Oke lah, kita lapor dulu ya, quest dulu. Mancingnya nanti lagi mancingnya. Mancing mulu sampai lupa quest ya. Kita disuruh ke Theodore ya. Deliver to Theodore. Kita kirim ikan Macclefish ya, namanya bukan Macclefish ya. Macclefish. Wih, ini nih yang ngasih kita sabit nih. Si Slay McWilly ya. Oke, kita jalan-jalan di malam hari. Dan ini bawa pancing dong. Coba ganti senjata dong. Nggak ada pedang gitu. Biar agak keren gitu ya. Masa bawa pancing. Nih, kapak nih. Biar kayak Viking beneran nih. Ini kapaknya masih batu ya. Ada nggak yang kapak metal gitu? Kalau ada keren ya. Oke, kita bentar lagi nyampe nih. Habis ini kita coba mancing di sinilah. Kali aja di sini ikannya gede-gede ya. Nah, ini dia. Dia udah melambe-lambe. Hai, Theodore. Kita dikasih baju. Oke, thank you, Pak.
tahu aja kalau bajuku udah ini sobek-sobek. Oke, kita ganti baju ya. Kita ganti baju dulu nih. Mana tadi? Ini dia. Kayak bajunya orang kungfu ya. Terus celananya ini gitu. Anjay, celananya udah kayak celananya orang Korea-Korea gitu ya. Udah kayak boyband nih celananya nih. Kombor-kombor. Oke, kita coba mancing di sini nih. Mana pancingnya? Oke, ini dia. Ayo ikan, datanglah ikan yang gede, putri duyung gitu. Wah, ikan kecil malahan yang muncul tuh. Ayo yang gede dong. Ya, kecil-kecil dong yang muncul. Mana nih yang gede nih? Atau emang yang ikannya kecil-kecil gini ya? Tuh kecil semua ya, ada 4 biji tuh. Oh, rebutan dia, dia rebutan tuh. Tuh ada 5 kecil semua ya. Oke lah, kita coba tangkap. Wow, dia bentaran doang ya. Deep fish, bintang 2 dong. Oke. Udahlah, ikannya kecil-kecil. Jatuh ke air dong aku. Untung nggak mati ya kalau jatuh di sini ya. Nih ada tempat naik ke atas nih di sini. Ini kita tanemin coy. Hutannya gundul nih. Naik dari mana coba? Nggak ada ya tempat naiknya ya. Muter mungkin ya. Ini ada kayu. Kita ambil. Oke, di sini ada tanda tanya nih. Depan nih. Coba kita ke sana. Murk. Ada murk. Oke, coba kita hilangin bisa nggak? Oke, bisa ya. Kita kan udah punya 6 ya spiritnya. Mantap, hilang kau. Yoi, kita langsung ke sono. Oke, ini ada box. Dapat setik ya. Kurang 4 murk lagi ya di area grassland ini. Kita ini di mana? Itu apaan dah? Itu udah di langit tuh. Murk kayaknya ya. Warnanya ungu tuh. Awannya ungu tuh. Oke, ini ada orang melambai-lambai kita nih. Pix egg. Oke. Kita dikasih ini dong. Dikasih pix egg ya. Tapi kan kita udah punya, jadi punya 2 ya. Coba kita tanya dia. Kayaknya ada durability-nya gitu. Coba kita cek. Coba kita cek ya. Nggak ada perasaan durability-nya. Ya wis lah, nggak apa-apa ya. Oke lah, kita lanjut ke tanda seru tuh, questnya ya. Apa ini? Discover animal Squumble. Apaan dah Squumble? Tupai ya kayaknya ya. Lucu ya tupainya, kayak kucing dah. Dan gak tahu aku dikasih makan apa dia ya. Oke, di sana ada tanda tanya tuh, tapi di sini nih tanda serunya. Wah, ini tempat apa ini? Keren. Pemandangannya bagus. Di sana ada murk. Mungkin quest kita harus membersihkan murk yang di depan sana ya. Dan itu gede banget tuh murknya. Oke. Speak with Rek. Kita disuruh tanya ke Rek nih. Ini di area Thunderwind Wild. Ini apa ini? Cong Lambriat. Tukang kayu ya ini. Apakah kita bakal diajari jadi tukang kayu gitu setelah kita diajari jadi mancing? Ini ada anak kecil nih, potongan batok nih. Coba ini nih, ini apa ini? Welcome to Cong Lambriat.
We can make you plank for 10 kali wood. Oke, satu plank 10 wood ya harganya. Oke. Ini ada orang nih. Siapa ini? Wilfred. Coba kita tanya dia. Coba ini, jual apa dia? Dia jualan plank, kemudian trap, coal, water, sepet plank. Bisa bikin kapal gitu. Oh, ini ada ore nih. Coba kita tambang ya. Oke. Ini ada tanda tanya, di mana dah itu? Di atas gitu. Coba kita ke sini nih. Oh, ini bisa nih. Oke. Oh, ini ada peti. Asik, kita nemu harta karun lagi ya. Tiga koin. Yoi. Terus kita coba naik ya. Oh no, jatuh. Ya, kita gak boleh lompat-lompat terus kayaknya ya, mental-mental kalau lompat-lompat. Kita coba lagi. Mundur-mundur karakternya malahan kalau lompat. Coba-coba kita tes lagi ya. Kita muter dari sini. Dan itu apaan? Dan menaranya tinggi banget tuh. Tapi ada ininya, murknya ya. Oh no, jatuh. Ya ampun. Ayo please, bisa please. Ini nih, dari sini kayaknya nih. Gak boleh terlalu mepet ya. Ini bisa nih. Oke. Dikit lagi. Oke, dikit lagi nih. Oke, ayo naik lagi. Yoi, kita udah di atas. Mantap, bisa ya ternyata ya. Apa ini? Segestun. Oke, kita nemu segestun ternyata di sini ya. The bed is open. Oke, kita bisa teleport berarti ya ini. Oke. Coba kita masuk. Ini AARI nih. Hai AARI. Nah, kita bisa tele nih ke daerah yang di dekat farm. Oke. Begitu jadi fungsinya ya. Oke, kita balik lagi ya. Oke, kita coba lewat sini nih. Dan ternyata di sini ada jalan yang enak ya. Ya elah. Terus kita ngapain lompat-lompat tadi ya? Oke, di sini ada tanda tanya nih. Tapi di atas ya kayaknya. Iya, di atas tuh. Mungkin kita harus lompat-lompat lagi gitu. Oke, ini kita nemu desa baru nih. Wimblewick. Oke. Coba ini kita tanya. Ini kayaknya kotanya para tukang nih. Yang dijual bahan-bahan bangunan ya. Oh, ini ada tanda seru. Tapi nggak kita ambil dulu. Kita ke quest kita dulu ya. Ini ada lampunya silau banget dah. Keren ya lampunya. Kayak lampu taman gitu ya. Ada perahu. I'm sorry, the prairie is not running right now, okay? Kayaknya bocor kapalnya. Nih, bocor nih kapalnya. Ini nggak bisa ditambal gitu. Join the Carpenter Guild. Oke, kita disuruh join. Astaga, jatuh, Pak. Tolong. Kita disuruh ini ya, belajar jadi tukang kayu.
kita disuruh join ke guildnya tukang kayu ya. Oke, coba kita tanya nih, yang mana nih ketua guildnya nih? Ini nih kayaknya nih. Coba kita tanya ya. Hah? Disuruh tanya-tanya. Coba kita tanya. Oh, ini si Maggie di sini juga ada ya. Ini kita tanya coba. Oke, kita tanya lagi. Disuruh cari kayu ya. Oh, ini nih ada nih. Ayah anak kecil. Kota dong namanya. Oke, udah. Kemudian ini nih, mak-mak nih. Ayo, Mak. Oke, ini kita join guild nih. Nail sama Plank, oke. Coba kita lapor dulu quest yang tadi ya ini. Yang mana tadi orangnya? Ini gitu. Kok belum kelar dah? Ntar coba kita cek. Anjay. Disuruh bikin bahan banyak banget. Ini apa nih? Craft. Anjay, harganya berapa tuh? 1000 dong, 1000 V. Kita disuruh bikin wood plank ini nih. Ntar kita cari wood plank dulu. Itu ada tanda centang. Yang mana? Yang ini gitu. Coba kita cari wood aja lah kalau gitu. Ini kita tebang-tebang ini pohon nih. Mana kapakku? Ah, ini dia. Oke, udah. Terus kita tanemin coy. Ah. Ini suaranya kayak suara kucing. Apakah ada kucing di sini? Tuh. Atau suaranya hewan ini nih. Oh, ini ada kucing. Oke. Kurang 9 lagi kucingnya. Oke, woodnya udah kita kirim dulu woodnya ke si Edmund. Oh, Edmund di sono. Oh, ini ada ore. Kita tambang. Oke, udah. Jatuh. Ini ada cewek nih keluyuran nih di sini. Di sini nggak ada apa-apa, kirain ada sesuatu gitu ya, kucing kek, spirit gitu mungkin, ternyata nggak ada ya. Oh, ini nih, di sini ada patung nih, ini bisa diputer-puter nih. Coba kita puter-puter. Coba kita hadapin ya. Oke, dapat nih, dapat skit. Oke, kita udah dapat. Di sini ada dua, berarti kurang satu nih. Kurang satu spirit lagi nih, nggak tahu nih di sebelah mana dia. Di sini ada jembatan nih, tapi hancur ya jembatannya. Coba kita ke sini nih, kali aja ada spirit ya di sini. Kayaknya di atas gitu tadi ada biru-biru. Tapi enggak ya kayaknya ya. Enggak ada. Di sini ada ore.
Ini tadi bisa dikasih item tuh si ini. Apa dah ini tadi namanya? Tuh, Squumble ya. Oh, dia makan wood. Berang-berang berarti dia ya. Oke. Kita ke atas. Oh ya, oh ada peti. Kita dapat brown dye. Oke, kita bisa warnain baju. Bahannya ya, yang bahan bikin baju tadi. Oh, Burrow Fog. Mana Burrow Fog? Ada anim. Oh, itu tuh. Oke lah, kita ke tempat questnya. Kita harus naik nih. Kita naik dari sini nih. Oke, kita lapor dulu nih ke si anak kecil rambut batok nih. Oke, thank you. Coba kita tanya-tanya di sini nih. Kita masih butuh banyak ya ininya. Coba kita cek quest-questnya. Kurang nail ya. Ya wis lah, nanti aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video petualangan kita di game Yonder. Kita bakal lanjutin lagi petualangannya di next episode. Oke. Apabila kalian suka dengan video ini, langsung saja dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Dan apabila teman-teman belum subscribe, langsung saja dipencet tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Selamat jumpa di next video. See you.